Lukas 2 ayat 36 dan 38 ya, 36-nya bapak-bapak dulu baca, 37-nya ibu-ibu semua yang perempuan, dan 38 sama-sama kita baca. Ya. Satu, sudah dapat semuanya? Amin. Amin. Yang bapak-bapak dulu ya, Lukas 2 ayat 36 1 2 3. Lagi pula itu adalah seorang nabi perempuan, nama Penuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Yang perempuan, menikah. Ayat 38 sama-sama. Dan pada ketika itu juga datang ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Puji Tuhan. Jadi ayat ini memberikan kepada kita pemahaman bagaimana kita seharusnya berdoa dan berpuasa. Karena kalau hanya ritual saja tidak maksimal hasilnya ya. Karena nabi-nabi perjanjian lama juga banyak berbicara soal orang Israel yang berpuasa. Saya akan bacakan untuk kita Yesaya 56 ayat yang ke-6. Demikian yang tertulis. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat ini mengingatkan kita supaya Bapak Ibu Saudara, kita yang akan berdoa berpuasa, kita harus memahami dulu beberapa hal agar doa puasa kita efektif dan diterima ya, berkenan di hadapan Tuhan ya. Karena orang Israel juga dulu berpuasa, dia bilang, kok engkau gak dengar aku? Ya kau berpuasa tapi niatmu jahat terus ya, belenggu-belenggu kau gak lepaskan, kau tindas semuanya yang lemah, yang susah. Nah ini, jadi saya mau bagikan tiga hal sebelum doa dan puasa kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini dari Hana ya, kita belajar ya. Tiga hal nanti, yang pertama, dia itu seorang nabi. Nabi itu artinya pelihat. Nanti saya akan bicara tentang penglihatan. Yang kedua, dia itu seorang yang tidak pernah meninggalkan bait suci, katanya di sini. Bait suci yang adalah simbol kehadiran Tuhan, dia tidak pernah tinggalkan. Sudah 84 usianya. Hanya hidup 7 tahun dengan suaminya, beberapa puluh tahun itu. Dan yang ketiga, dia itu seorang yang beribadah ya. Di sini dibilang ayat yang ke siang malam beribadah. Jadi ada tiga hal dulu yang akan kita lihat. Yang pertama, dia seorang nabi atau pelihat. Yang kedua, dia tidak meninggalkan bait suci. Yang ketiga, dia adalah seorang yang beribadah. Ini dulu ketiga hal ini, baru dia sertai dengan doa dan puasa. Dan hasilnya, tuh lihat, hasilnya dia dibawa oleh Roh Kudus ketemu dengan Yesus dan berbicara tentang, Yesus waktu itu masih bayi ya, berbicara kepada semua orang tentang kelepasan Yerusalem. Ini luar biasa. Dia punya penglihatan, si Hana ini ya. Bapak saudara, saya mau bicara dulu tentang penglihatan ini, karena Alkitab banyak berbicara tentang mata ya. Jikalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, wah, gelap, katanya. Jadi penglihatan ini yang perlu kita bertumbuh dulu dalam melihat. Karena kita tahu kalau bayi lahir itu sebenarnya dia belum bisa lihat. Jadi dia bertumbuh dulu, bertumbuh baru dia bisa melihat dan dia memahami ya. Saya mau berbicara karena kita ini jemaat The Eagle. Nah, saya mau bicara dulu mata Raja Wali ya. Beda dengan mata anak ayam itu matanya nggak lihat jauh dia, dia lihatnya dekat. Mana ada makanan, tuk, ada mana-mana, tuk, dia oportunis. Kalau politikus itu oportunis, cari kesempatan aja. Siapa yang berkuasa didekati dia, siapa yang nggak ditinggalinya, kayak gitu-gitu. Ya, itu mata anak ayam.
yang dapat tangkap. Beda dengan Raja Wali. Raja Wali itu, saya pernah lihat itu, dia sebesar ayam jago, dia pun enggak pernah dia dikumpulkan dengan sesama Raja Wali, enggak. Dia kandangnya sendiri-sendiri, satu-satu. Saya lihat, ngeri saya lihat matanya. Ya. Enggak berani saya natap. Bayangkan binatang, matanya ngeri banget. Kacang begitu dia. Rupanya Raja Wali itu, kalau dia kena badai, dia bisa lihat di belakang badai itu. Makanya Raja Wali enggak pernah takut badai. Karena dia tahu di belakangnya, dia tinggal melengkar aja sayapnya begini. Dua terbangnya enggak gini, Raja Wali. Nah, ini ayam, warna ayam begini, bikin rusuh, ribut. Naik sampai atas genteng orang, jatuh lagi. Kalau Raja Wali itu lagi, sekali. Dia main kayak gini. Saya nonton pertunjukan itu, Raja Wali. Ada badai dia senang, karena matanya ngelihat di belakang itu. Dia tinggal mainkan, apa ya? Dia naik ke atas. Dia nggak takut badai. Kalau ada ayam mah beraninya rame-rame. Dia kalau rame-rame, jatuh. Coba taruh anak ayam satu. Gak usah dikasih badai. Ditaruh sendiri aja dia. Itu ketakutan dia. Tapi kita Raja Wali ya, matanya ya. Kita bisa melihat di balik badai ada berkat Tuhan di situ. Ya. Kalau kita nggak lihat itu, wah ya sedih. Ada kasus ini kan baru-baru ini vonis yang bikin sedih. Ya. Coba kalau kita punya mata Raja Wali, justru kita bilang bego lawan-lawannya itu, dia nggak tahu dengan membuat si Ahok itu masuk penjara, dia jadi pemimpin dunia. Iya, makin parah. Ini memang Tuhan Yesus juga gitu dulu, orang Farisi, tapi memang Tuhan rancang demikian. Sehingga lawan-lawan Yesus juga zaman dulu dia bingung. Yesus dibiarin, makin banyak mujizat terjadi, makin banyak orang rakyat melihat dia. Dibunuh pun ternyata, surat Korintus bilang, kalau penguasa dunia ini tahulah, punya hikmatlah, dia gak akan bunuh Yesus. Karena dengan bunuh Yesus, mati 3 hari kemudian bangkit, duduk sebelah kanan tahta Bapa. Dan nanti setiap penduduk bertelur, lidah mengaku Yesus. Amin. Itu hikmat Bapa. Penguasa dunia ini tidak tahu. Makanya saudara, kalau kita punya mata Raja Wali, lihat, nanti Ahok itu sudah lebih dahsyat, lebih dari Nelson Mandela. Percaya nggak? Amin. Indonesia ini makanya harus dilihat dengan mata Raja Wali. Saya baru lihat itu. Saya lihat itu ada seorang namanya Dr. Tahir, salah satu konglomerat di Indonesia. Dia punya kantor gambar Raja Wali. Ditanya sama wartawan, Pak, ini apa ini Pak artinya katanya? Oh, ini menurut agama saya Kristen. Ini tuh simbol mengenai Tuhan sendiri. Salah satu kelebihan Raja Wali, dia melihat dari atas ke bawah katanya. Enggak dari bawah ke atas. Wah, saya lihat itu. Wah, ini satu lagi saya dapat. Saudara, kalau hidup kita lihat dari bawah ke atas, celaka saudara. Cobalah contohnya ya, saya kasih yang gampang aja. Kalau kita kena macet, ya. Bayangkanlah kalau kita kena macet, kita bisa lihat dari atas. Kan enak kan? Kita bisa tahu, oh di sini enggak macet. Jadi kita coba arahkan ke situ toh. Atau kalau kita naik mobil tengah malam di hutan-hutan terjal apa tebing-tebing begitu, kalau kita lihat dari atas kan enak. Bawahnya di sini tapi lihat dari atas gitu. Kalau bisa. Enak sekali. Oh di situ ada. Oh di situ. Oh iya. Santai sekali hidup itu. Persoalannya mata kita ini. Kalau mata anak ayam sengsara loh, cari makan pun susah. Orang dekat segini, bayangkan nggak cari makan segini, geser segini, segini dulu, nggak bisa lebih jauh dari itu. Karena itu dong lingkupnya itu susah. Jadi, tapi saya yakin di sini cuma sini matanya Raja Wali semua, amin. Amin ya. Jangan matanya ada, kita juga lihat bilang ada keinginan mata itu. Keinginan mata, artinya matanya memang sudah agak kurang bagus. Nol, lihat lagi mal yang agak bagus, lebih kotor lagi. Ada yang bilang itu nyuci mata, katanya cuci mata. Tapi memang matanya, kak saya pernah juga datang ke mal yang mewah lah. Cuma lihat harga doang. Lihat furniturnya, waduh. Saya rasa kalau udah tidur situ nggak mau bangun. Memang nggak akan bangun selamanya itu. Karena enaknya itu ya. Saya bilang kayak gini. Astaga. Alhamdulillah.
Ini dahsyat sekali. Ya, untung saya matanya Raja Wali gitu loh. Jadi ya sudah lewat saja gitu. Coba kalau matanya, ini dan ini timbul macam-macam. Mata kita mesti Raja Wali juga mesti positif. Kita lihat nggak ada dua orang katanya lihat dari jeruji besi. Dua sama-sama di penjara. Ada jeruji. Sekarang saya ini banyak bicara penjara karena memang lagi relevan kelihatannya. Ada jeruji. Ya. Tapi saya kasih tahu dulu ya, semua hamba-hamba Tuhan atau apa sejarah mencatat orang-orang besar pernah masuk penjara. Coba lihat, Paulus itu langganannya. Ya. Soekarno. Bukan hanya penjara, bahkan dia pembuangan. Ya. Jangan pikir penjara bisa menghabisi orang seorang Ahok gitu. Wah, enggak. Penjara kan membuat dia mental tinggi. Gini lihat caranya. Itu penglihatannya. Lihat, ada orang lihat dari penjara jeruji, yang satu lihat bintang, yang satu lihat lumpur. Nah, yang lihat lumpur ini anak ayam. Jadi lihat masa depannya udah suram lah, lumpurnya semuanya di sini. Hancurlah hidupku ini, matilah aku dan sebagainya ya. Tapi kalau dia lihat bintang, tunggu waktunya, saudaraku ya. Tunggu waktunya ya. Begitu dia keluar, dia tunjukkanlah siapa itu. Kita ini pemenang, mana mungkin kita dipatahkan penjara atau apapun masalah ya. Mana bisa. Hanya kalau kita simpan dosa, itu baru kita jatuh. Ya, kalau nggak simpan dosa mana bisa? Apapun juga jangan mana orang Kristen bisa dipatahin. Amin ya? Amen. Jangan takut, jangan sedih lagi lah ya. Jangan marah. Musuh itu dipakai Tuhan cara-cara ini hikmah Tuhan. Yang penting mata kita ini ya, dipertajam. Matanya mesti melihat Tuhan. Yesaya ini dia matanya melihat Tuhan. Ada istilah orang Batak apa mata begu. Jangan bangga, ada yang pernah. Saya mata begu. Bisa lihat begu, Pak. Bisa lihat begu ganda. Begu ganda, karena gajah itu kalau dilihat gini terjatuh. Karena tingginya. Kita bilang berbahagialah kalau kita bisa melihat Tuhan itu adalah orang yang suci hatinya. Berbagai orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita mata Raja Wali, kita lihat Tuhan dalam setiap perkara. Lihat Tuhan, perkara ini difonis buat Allah, kita lihat Tuhan di situ. Kita nggak lihat tangan-tangan jahat, kita nggak lihat ketidakadilan macam-macam, kita lihat Tuhan bekerja. Nanti coba lihat, terpaksa saya ngomong soal begini ya supaya kita suka-suka. Amin. Amin ya. Orang Kristen nggak bisa dikalahkan. Amin. Ya, mau badai kita hadapi, mau penjara kita hadapi, kematian pun juga nggak bisa kok. Orang kita mati itu kayak pindah tubuhan aja kok, ganti pakaian. Kalau misalnya saya lagi korban, ada yang benci, tembak saya, tuh, jatuh saya, no? Saya keluar. Saya kenal nih istri saya nih, anak saya dua, ini Pak Setia. Kita kenal, saya nanti dikasih tubuh yang baru. Ya, syukur-syukur aja yang nangisin saya, nggak apa-apa lah. Kalau pun nggak ada, nggak apa-apa. Itu hanya tubuh saya, bukan saya. Saya tuh keluar langsung, saya lihat, saya kenal. Nama saya tetap Irnawan kok. Pertarungan belum selesai, nanti kita lihat. Tuhan Yesus datang sebagai hakim. Nah, baru di situ, ya. Amin ya. Amin. Pokoknya yang penting mata kita lah, ya. Boleh sering-sering tetes mata lah, ya supaya kalau kau ada. Kadang-kadang laki-laki, bapak-bapak juga mata ini mesti tetes. Untung di sini nggak ada bapak-bapak pakai kacamata hitam ya. Bahaya itu. Kecuali kalau sedang sakit mata, enggak apa. Oke lah, jadi yang pertama si Hana ini pelihat. Dia itu pelihat. Makanya dia doa puasanya itu memberi efek. Dia mendapat pewahyuan tentang anak, tentang Yesus yang kaitannya dengan Yerusalem. Kalau bicara dulu ini, ini gak gampang ini pewahyuan ini. Kalau orang gak punya penglihatan, gak tahu dia Yesus itu bayi biasa ya, lahir di situ, semua orang juga lahir di situ. Dua masih kecil. Si Hana lihat, ini anak beda nih. Ini anak ada hubungannya dengan kelepasan Yerusalem. Dan ternyata walaupun dia terus ngomong ke orang-orang yang menantikan kelepasan Yerusalem, dia ngomong. Saya dicatat di sini nggak ada omongannya apa.
Tapi yang jelas omongannya dia sama dengan nabi-nabi berikut, bahwa nabi-nabi berikut itu baik Pak Rasul Paulus, baik Petrus, baik Yohanes melihat bahwa nanti di zaman berikut di langit dan dunia baru ada kota di Yerusalem baru di situ, di mana semua orang jauh biru diselamatkan di situ, mendapat kelepasan. Bahkan dari situ ada air kehidupan, bangsa-bangsa datang. Ada pohon kehidupan, ada daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa datang ya. Wah, ditinggikan sekali Yerusalem itu. Ya, Yohanes ini ngelihat. Ini emang anak biasa. Tapi ini ada hubungannya dengan kelepasan Yerusalem. Orang Farisi enggak punya penglihatan itu. Orang Farisi cuma punya penglihatan saya nunggu Mesias sama semua orang Yahudi itu nunggu Mesias. Tapi enggak punya penglihatan dia. Dia pikir Mesias itu mesti ahli perang, ahli politik, ahli ekonomi. Makanya begitu Yesus katakan akulah Mesias, wah, orang Yahudi ini bilang menghujat dia. Kita bunuh, karena enggak punya penglihatan. Ya, hati-hati ya, orang yang enggak punya penglihatan itu memang bunuh-bunuhan aja, memang sikat-sikat aja. Itu emang enggak punya penglihatan. Kita harus maklumin juga, namanya orang buta. Jangankan itu, jangankan apa, sandal pun bisa salah, karena apa-apa ada, istri pun bisa salah ambil, karena udah buta, gak bisa lihat lagi. Jadi jangan marahin mereka, ampuni mereka, karena mereka gak tahu. Betul? Amin. Emang sih susah kadang-kadang. Nah, kadang ya gak bisa juga begitu, tapi kita belajar, bertumbuh. Ya seperti Hana ini, punya penglihatan yang luar biasa ini ya. Dia penglihatan yang jauh, bayi kecil dia bisa tahu. Ada kaitannya dengan pelepasan Yerusalem. Itu terjadinya tuh ribuan tahun, kita gak tahu nanti dalam. Tapi terjadi di bumi ini, akan terjadi karena Yohanes sudah melihat, Rasul Yohanes juga bahwa akan terjadi. Itu penglihatan itu wahyu, pasti terjadi. Jadi Hana ini penglihatannya kayak Raja Wali, jauh dia. Ya, nah itu yang pertama karena penglihatannya. Yang kedua, karena Hana ini emang orang yang gak pernah keluar dari bayi cuci. Dalam arti, ya dia menikah dulu 7 tahun ya. Nah itu orang Yahudi kalau nikahnya cepat loh. Paling dia orang, karena orang Yahudi itu tugas bapak tuh dari 3. Dari kecil ajarin dulu pentauran, kedua ajarin dia cari makan. Nah, kalau bapaknya penjala ikan ya anaknya kurang begitu. Kalau bapaknya bikin kemah, anaknya juga begitu. Yang ketiga cari jodoh. Usia-usia 16-17 sudah dikawinin orang Yahudi. Jadi Hana ini menikah mungkin sekitar segitu, 7 tahun, 24 sampai 260 tahun mungkin dia di bayi cuci. Di bayi cuci artinya dia diam dalam hadirat Tuhan terus. Nah ini, Hana ini ya. Kadang-kadang kita harus bertumbuh nih. Bagaimanapun di sini kan kita harus menghadapi dunia kadang-kadang terganggu juga kadang-kadang kan. Ya, mau berdoa. Tuh ada teman saya, dia hamba Tuhan pendeta, dia berdoa. Anaknya yang kecil apa naik di atasnya, dia bilang Tuhan bagaimana ini tanggung jawab saya ini sih air tenggaku juga. Kadang-kadang kita suami istri suka kan saling mengganggu dalam doa. Amin. Kadang-kadang ya, kadang-kadang ngakulah, jangan gitu lah. Iya, kadang-kadang omongan pasangan kita sedikit tadinya udah mau berdoa marah jadinya nggak jadi akhirnya maafkan aku, nggak saling menunggu. Bisanya itu, itulah dia kehidupan. Tapi kita harus atasi itu, amin? Harus atasi ya. Ini kadang-kadang soal pilihan juga nih, kayak Martha dengan Maria. Dalam hidup ini saya lihat akhirnya pilihan. Kita mau pilih diam dalam hadirat Tuhan atau sama-sama baik. Kayak Martha, Martha itu baik ya dikerjakan, sibuknya dia. Semuanya untuk Yesus juga, sibuk, baik. Maria beda, dia malah cuma duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Mata tersinggung nih, oh, enak aja nih, cuma diam-diam begini. Tapi Yesus bilang gini, Marta engkau tuh berbuat baik, tapi ini lebih baik loh. Artinya, jadi cari uang tuh baik. Amin. 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 Jangan salah, kita makin kaya makin baik, bagus ini. Miskin susah kok. Kami kayaknya sehati gitu. Satu roh. Susah memang. Tapi ada yang lebih baik loh. Yang lebih baik duduk dekat kaki Tuhan berdoa. Ayo, mau pilih yang mana? Dua-duanya. Tak bisa. Tak bisa pilih dua-duanya, mesti pilih.
satu. Gak bisa, karena gak tahu ya sudah. Damai-damai lah dengan Tuhan. Kadang-kadang jadi Martha, kadang-kadang jadi Maria kan gitu kan. Ya nanti urusan dengan Tuhan lah. Tapi kalau menurut Tuhan pokoknya yang lebih bagus yang lebih bagus yang ini. Ya, dulu dekat kaki Tuhan gak ada yang amin, gak ada yang mau ya, milih gitu ya. Gak ada yang mau, duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Mikirin duit juga gak ada mata hamba dia ya. Udahlah, mikirin Tuhan aja lah. Ya dong, anak juga kadang-kadang nakal juga. Apa pun dipikirin aja, pikirin Tuhan aja, berdoa. Kadang-kadang itu lebih baik loh. Ya, bukan saya yang bilang, Tuhan Yesus yang bilang begitu. Ya, tapi itu terserah pilihan kita. Sama-sama baik kok Pak. Gak apa-apa, yang mana aja lah. Ya, ini Hana, dia pilih seperti Maria. Kebetulan dia janda. Ya, waktu itu ada wanita bijak apa ya? Gimana tuh? Dengar tuh wanita bijak yang bahagia tuh ternyata janda-janda. Ibu belum tertekan sama suaminya. Begitu janda dia bahagia dia. Ya, ternyata kita bapak-bapak nindas terus sebenarnya. Enggak sadar, maaf lah ya. Ya kami enggak sadar ya. Ternyata banyak janda-janda lebih bahagia dia. Yang kipas-kipas juga enggak. Iya, karena janda dia bisa fokus. Karena betul loh. Jujur aja lah, pernikahan itu memang menyenangkan. Betul Pak, menyenangkan ya pernikahan itu. Waktu dulu saya belum nikah, susah ya. Tapi ternyata kalau Arki Korintus bilang, kalau orang menikah tuh ya memang resikonya ya itu, harus menerima, disibukkan oleh masalahnya itu. Dan fokusnya memang agak jadi agak kurang. Ya, mesti kuat banget. Mesti masa bodoh ya. Istri begini ini kita mesti kuat. Kalau bisa. Kalau enggak ya berdua bersama lah. Gimana lah caranya lah. Enggak lah, udah ngerti lah itu semua. Yang jelas, mari kita seperti Hana. Ya, hidup di bait suci. Artinya, diam dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, nah ini dia, ibadah. Ini yang beribadah ini. Ini saya sempat ini selidiki di mana, mudah-mudahan nggak hilang. Ada kata Yunani, kata Ibrani ini karena beribadah ini penting nih, karena banyak orang. Dulu ya, saya buka dulu ya. Di situ dibilang beribadah ya. Saya cek tadi malam nih, mana nih istilah Yunaninya? Istilah Yunaninya tuh Yunaninya latreuo, beribadah itu ya. Ada 21 kali di Alkitab yang baru nih munculnya. Bisa diterjemahkan berbakti, bisa diterjemahkan menyembah, bisa diterjemahkan melayani. Nah, padanan kata dari latreo itu hawa. Jadi istilah Ibrani ya, bukan bahasa Latin nih, hawa. 170 kali muncul di Perjanjian Lama dan 23 kalinya di Kitab Kejadian. Jadi di Kitab Kejadian yang pertama kali muncul istilah beribadah itu waktu Kain Habel itu. Nah, kita mau belajar ini Kain dan Habel supaya kita tahu makna beribadah. Karena ada di Alkitab ini cara belajarnya apa sih namanya? First mention principle. Artinya prinsip disebut pertama kali. Mana Alkitab menyebut dia pertama kali? Nah, itu ada makna dasar di situ. Artinya beribadah. Ada orang pikir artinya beribadah ya sekedar doa, baca Alkitab, kebaktian, ya muji-muji Tuhan, baca Alkitab semua. Kadang-kadang kita pikirannya kan begitu kan? Nah, itulah ibadah kita pikir kan? Tapi enggak begitu. Ternyata lebih dalam dia maknanya. Jadi kata ibadah itu pertama kali Kain dan Habil itu, Kain dan Habil dia memberikan persembahan ibadah, korban ibadah ya, melayani Tuhan dia. Yang satu persembahan diterima loh, persembahan Habil. Yang Kain nggak diterima. Nah, banyak orang pikir karena Habil kan mempersembahkan dari domba. Karena ada yang bilang. Karena dia mempersembahkan dombanya, berarti itu menunjuk si Habel ngerti tentang Yesus. Sementara Kain kan namanya petani, ya persembahannya itu. Ternyata bukan itu. Coba dulu kita buka ya. Kenapa Kain ditolak? Nah itu pertanyaan kita ya. Kenapa Kain ditolak kok Habel diterima? Apa yang menjadi penyebabnya? Mari kita baca dulu satu ayat itu tuh. Ya, Kejadian berapa itu ya? Pasal berapa itu? Masih di awal-awal itu pasti. Ya, Kain dan Habel. Pokoknya itulah. Ayat pasal 4 ya, Kejadian 4 ya. Ah.
ayat 5 itu, tetapi kain dan korban persembahannya, ibadahnya ini tidak diindahkannya. Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah ini di ayat 6, ini yang memberi penjelasan kenapa ibadah kain kok gak diterima, kok Habel diterima. Bukan karena persembahannya beda, bukan. Ayat 6, firman Tuhan kepada kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, jadi penyakitnya kain itu dia gak berbuat baik, bukan karena jenis persembahannya, tetapi dia gak berbuat baik karena Alkitab bilang kain ini memang jahat ini, ya anak si jahat ya. Tetapi engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip dan sebagainya. Ini dia bunuh Habel. Jadi Bapak Saudara, soal ibadah itu tak masalahnya apa yang kita persembahkan. Karunia kita beda. Ada orang yang lebih banyak mempersembahkan hartanya, waktunya, karunianya ini dan itu, so macam-macam lah, beribu-ribu macam lah yang jadi persembahkan. Yang penting hati kita jangan jahat seperti Kain, ya, membunuh Habel adiknya, itu kuncinya ibadah. Kalau tiga ini sudah kita dapatkan, pertama kita punya penglihatan, bertumbuhlah ya dalam penglihatan menjadi seperti melihat penglihatan Raja Wali. Yang kedua, kita diam dalam hadirat Tuhan, memilih diam dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, kita tidak berbuat jahat, maka doa dan puasa kita mantap, akan memberikan kita kewahyuan, berkat-berkat Tuhan. Nah, hari ini itulah ya, siap-siap hati kita untuk berdoa dan berpuasa. Di sini 40 hari ya, 40 hari. Puji Tuhan, berkat sudah menanti. Tapi ingat yang tiga ini ya, ingat ya. Penglihatan mesti bertumbuh, diam terus dalam hadirat Tuhan, pilih diam, pilih mendekat hadirat Tuhan. Kapan ada waktu sudah datang aja, ya. Kalau istri saya sekarang dia senang ke Ungaran, berdoa berpuasa, ya. Terus ada orang ngajak melayani, saya bilang awas, iblis tidak pernah, tidak apa ya, Tuhan tidak pernah melarang orang kalau mau masuk dalam doa berpuasa. Tapi Tuhan pernah melarang orang untuk menginjil. Paulus itu dilarang menginjil di Asia. Tapi Tuhan tidak pernah di Alkitab ini sekalipun dia melarang orang yang sedang mau berdoa, berpuasa, mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Nah, saya bilang itu iblis itu datang mencobai kau, diajaknya pelayanan begini-begini. Kadang-kadang iblis suka mengganggu. Banyak yang begini iblis. Jadi saya bilang, tetap kalau sudah komitmen mau doa puasa, mau 3 hari. Kami rela ditinggal asal kulkas abang semuanya beres. Oh, ada asalnya dong. Jangan sembarangan. Silakan, saya dorong. Mau 5 hari, mau 7 hari, mau 40 hari, asal jangan lama-lama. Masih ada tugas. Saya dukung, karena saya nggak mau jadi iblis. Kalau istri suami sedang berdoa, jangan ada yang ganggu ya. Amin ya, jangan kau isi suami semua. Hei, doa aja, cari duit. Ada yang begitu. Kan, adik lari sini. Oh, habis sini semua isinya baik-baik semua. Mendukung sekali. Oh, suami sudah berdoa. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Mendukung. Ya, begitu suami berdoa, jangan ganggu. Biarin aja. Jangan jadi iblis ya. Betul. Kalau istri ini jangan, biarkan saja. Biarlah dia dengan Tuhan. Karena tidak pernah di Alkitab Tuhan melarang orang berdoa. Malah dia tanya sama Petrus, tidak bisakah kamu berdoa? Itu waktu itu Yesus sedang dalam krisis, dalam di taman Getsemane, sangat dia ingin dibantu lah. Dia berharap Petrus, Yakobus sama Yohanes itu doa lah dengan dia 1 jam. Ketiduran ini orang. Dia sekian kecewa, dia ungkapkan, kamu tidak bisa. 1 jam aja berjaga-jaga dengan aku. Jadi Tuhan itu sangat ingin. Pokoknya kalau udah berdoa, udah ada dari Tuhan deh. Ya, amin ya. Kalau melayani hati-hati loh, nggak selalu dari Tuhan. Cari uang juga nggak selalu, walaupun itu perlu. Tapi kalau udah berdoa, udah yakin. Amin. Jadi sudahlah ya, sudah tahu kita ini syarat kita berdoa puasa. Saya yakin ini kita para pemenang. Indonesia ini juga ya. Ini Indonesia ini, kita minta jangan yang kecil-kecil lah, walaupun kita ini sekarang begini kecil, susah kelihatannya, ini ya,
Orang Alkitab bilang berbagai orang lemah lembut, mereka memiliki bumi. Kita minta Indonesia ini untuk kita gimana? Kita minta anak Tuhan memerintah di bumi ini gimana? Kita berdoa supaya orang jangan pergilah dari Indonesia ini. Ini Indonesia ini milik kita kok. Ya kan? Alkitab bilang di kitab Mas, meminta lah bangsa-bangsa. Kau suruh minta kecil, walaupun mobil boleh juga. Ya. Tapi minta, bangsa-bangsa. Gimana kalau kita berkuasa ini minta Indonesia ya? Jadi milik kita. Ya? Biar kita di sini yang berkuasa memerintah dengan adil, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan, agar Indonesia menjadi garam dan terang, menjadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan, nama Yesus dimuliakan. Itu yang kita minta, dan kita pasti menang. Lihat ya, kita pasti menang. Amin. Karena kita pemenang, nggak ada kita kalah. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau